Beri tanda saja. Kemudian, saya akan membuka bagian tirai ini. Oke, berbentuk seperti ini. Kemudian, saya akan memperlihatkan bagian bawah. Ini adalah bagian bawah. Lipat dan lipat. Jaraknya adalah 3 cm. Begitu juga dengan bagian kanan. Oke, sekarang ikuti cara saya menjahitnya. Pemirsa YouTube, lihatlah. Ini bagian yang sudah ditandai dengan dijarai dengan 3 cm. Kemudian lipat saja. Saya akan melipat seperti ini ya. Lihatlah. Setelah itu jahit saja. Kemudian lipat saja bagian 15 cm dan diberi jarak dengan 3 cm yang sudah diberi tanda. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahitnya. Lihatlah, saya akan menjahitnya lagi. Beri jarak dengan ukuran 3 cm. Saya akan menjahitnya lagi. Saya akan menjahitnya lagi. Jarak ini adalah 3 cm.